jelaskan ya. Alhamdulillah ya, kalau ada lagu-lagu yang nyanyi dengan Anda, Anda pasti suka. Si seorang pendengar kita yang suka dengan lagu ataupun drama, lagu drama Bersini Friends ya. Lagu I'll Be There For You. Okay, cerita filter Aita Fizz, kita cek dalam. Okay, I'll Be There For You, reference tadi untuk Anda yang suka lagu tadi, sudah pun kita siapkan ya. Mudah-mudahan beri Anda kesegaran. Kita ingin menjalankan tugas Anda di mana juga Anda berada saat ini. Saya terima sekuncur email dari seorang pendengar kita, tapi tidak pendekkan panjang saja kan surat ya. Antara lain, suratnya berbunyi begini. Hafiz, kawan saya dari luar negeri kata, tak payah katanya saya beritahu dulu ya. Bagaimana kata dia? Orang saya pun susah nak ketawa atau senyum. Tempat dia bekerja, kata dia, semua muka stres. Kalau bekerja mestilah, mungkin tak boleh, tak boleh. Saya senyum selalu, saya buat takut, kita ketawa tak serius pula kan. Tapi, kalau anda tanya saya, orang saya pun susah nak senyum atau ketawa ni, ini satu yang subjektif lah. Boleh kita tanya kepada kita, apakah mereka sudah tergerak. Okey, Kamal, dan memang saya dapatkan pernyataan anda atau persoalan anda di Facebook Ria. Yang lain, tolong anda boleh kirimkan SMS anda juga. Kalau betul ada studio atau tak studio dengan Kamal. Kamal kata kawan dia lah. Kawan dia, saya rasa pantai ni lah. Kalau mengkod surat itu. Tapi nak pun kita layan saja. Kawan dia kata, kawan dia yang dalam negeri itu kata, orang saya susah nak senyum dan ketawa. Tempat dia bekerja itu kata dia, semua orang terstres. Jadi anda boleh layan tapi kita hari ini. Ya, mungkin membuat anda ya, geram, marah ataupun anda buat anda tersenyum sikit. Betul juga kata orang luar ya, kan? Orang luar juga nampak kita kan? Tak nampak kan? Okey, wow, ada mesej pula ni. Okey lah, terima kasih. Sebenarnya anda telah SMS, saya hargai apa mesej anda. Dan kalau saya rasa